Hai semua, balik sama gue. Kali ini gue lagi main game Jujutsu Kaisen Sorches, kalau nggak salah itu ya, JJK yang baru. Ya, let's go. Ini jadi gue main di akun ini aja ya, di akun yang pernah gue kontenin, kalau nggak salah. Bukan ya, beda lagi. Ya udah, di sini gue akan ngegacha mungkin ya. Gue akan gacha tipis-tipis dan di sini gue udah top up. Di akun ini udah top up ya sekitar berapa ya? Ya. Hampir 100.000 lah ya untuk top up. Kan ini ada misi itu nggak top up harian ya? Biasanya top up harian gitu ya. Ada misi top up harian gitu. Kok ini gue belum beli yang ini cuy? Coba 80 ini. Dispat ada fancy ini dapat dispat tambahan nih kayaknya. Ada gratis refresh kalau nggak salah. Kalau beli ini, gue belum beli ini. Demennya masih gue kumpulin untuk arena soalnya. Oke, tahu apa yang itu juga gue belum. Di sini ada top up, MK. Ini per hari gue nggak salah dapat ini nih. Demen. Yang mana ya tahu apa hariannya? Ini di sini gue udah PP2 cuy. Ya, PP2 mana ya tawaf harian itu ada report ya, bukan sini ya, di sini bukan, ini pas ya, bukan ini pas ya, ini bakal tawaf lagi dulu sih. Tadi itu gua tawaf yang ini cuy ya, nih gua tawaf yang ini. Gua pikir ini udah bisa diambil nih rewardnya nih. Ini kan udah cukup poinnya udah sampai sini nih. 283 ya. Gua pikir dapat poin yang di bawah 283 ini udah bisa diklaim gitu. Ternyata ini tunggu sampai event selesai cuy ya. Sampai event selesai nih ternyata ini. Padahal lumayan tiketnya cuy. Oke, di starter event ini juga ya udah pasti ini ya. Tinggal nunggu hari kedua ini. Ya, hari kedua ini udah pasti kelar gua. Ini belum semua, ini bisa dapat Megumi lagi ya. Oke. Ya udah, kita akan coba gacha aja cuy. Yang top harian tuh mana ya? Ada juga cuy. Reward itu kayak tawaf harian. Wah, mana ya? Bukan ini, di mana sih? Kayak tawaf harian gitu cuy. Apakah di sini? Ya ada misi-misinya gitu cuy. Tawaf harian. Gue juga gede juga nih dapatnya demonnya. Ini mahal ya, berapa nih tawafnya? 100.000 ya. Mana ya bisa top up hari ya? Oh ini nih delay top up nih. Tuh top up 2 hari dapat tiket ini sama ini SP. Oh, misalnya top up semakin banyak itu. Ya taruh top up harian kayak dicicil itu sehari gitu top up cuy. Kayak di game yang Demon Slayer ya. Nah ini. Check in. Yaudah kita akan coba gacha cuy. Kita cek di tas gua ada apa yang bisa dibuka. Coba ini random ya, kita buka ini. Gak dapat batunya ya. Padahal bisa dapat batu sih. Tadi itu bisa dapat batu biru ya kalau hoki. Oke. Kita buka apa saat ini? Klik ya. Oke. Batu run tuh harus B6. Naoseru yatsu wa naosu. Pakainya. Da ga shinin wa naosenai. Atau gimana? Shinu na yo. Oh, 100. Tahap dulu nih, bahasa 100 nanti. Belum bisa sih tapi. Oke, ini kita akan coba summon gacha. Ini apa ini? Ambil dulu. Kita akan gacha di sini dulu ya. Di sini itu lo boleh coba gacha di sini LND cuy ya, karena LND itu nyarinya susah banget, jadi
faksi ini kalau emang mau main LND ya, rekomen gue ya emang gacanya LND cuy. Oke, ini udah reset nih, udah hari kedua nih kayaknya. Udah ada merah-merah ya, sabar-sabar. Kita klaim sekalian cuy. Kita klaim sekalian nih apa? Udah diambil. Ini top up ya. Sudah dapat kuna langsung nih. 1,5. Ini gratis, ambil. Monthly pack, ambil. Ini apa? Oke. Kita akan coba gacha di sini. Ya, LND ya. Oke, coba. Oke, dapat tumbalnya nih. Bintang 4. Dak ya, padahal gua butuhnya tuh yang cahaya cuy ya. Karena kita mau nge-up si Yuta nanti ke B6. Kalau dapat dak lagi ya. Padahal butuhnya nggak dia gitu. Kalau untuk tukar ini tadi kan pas gua lagi left ada yang bilang, "Bang, tukar aja, Bang. Apa tahu dapat." Ini tukar agak-agak ini cuy ya. Belum cukup poin gua ya. Kayak lu lihat aja tuh, 150 sekali switch. Poin gua baru 100 cuy. Belum cukup ya. Belum cukup sih. Ini ya. Beli pakai diamond sih, aduh. Agak-agak gimana gitu. Nah ini wajib dibeli ya setiap hari cuy ya. Kalau gue sih pasti beli ini eksklusif. Cuma 30 diamond doang. Setiap hari tuh harus dibeli tuh. Oke. Kalau gacha itu udah, berarti kita akan coba gacha di tani free ini. Pencet dulu ya. Ini yang free-free dulu kita tekan. Oke, di sini gua ada 21 kali gacha lagi, gua akan dapet PT Gurantet. Kita pasti dapet cuy ya. Gurantet dulu. Kita pasti dapet SSR ya gitu, yang kuning-kuning ya. Tiket gua ada 23, jadi ini gua cicil sekali dulu. Oke, baru gak dapet. Nah, kita akan gacha. Ini animasinya kita akan, ya gua kasih lihat ke kalian yang masih gacha dari game ini ya. Kita lihat apakah ini akan dapat kuning. Wah, ungu ya. Oke, ungu doang. Keluar itu sih archivement tadi ya. Archivement ungu doang. Oke. Kita kan gak ada 10 lagi. Semoga aja nih dapat yang di Gurantet yang gue pilih ya. Antara mereka bertiga ya, semoga. Oke, let's go. Set. Apa ini? Kok nggak ada kuning-kuning ya? Oke, ada satu doang. Dua ungu, satu kuning ya. Kira dua kuning. Wah, red off ya berarti ya. Gacanya red off cuy. Karakter yang gue pilih tiga di sini tuh nggak ada yang keluar cuy. Oh my god ya, gacanya sesusah itu ya. Oke, jadi dapat yang ini nih, yang robot ini. Mechamaru. Gue belum punya sih, cuman ya gimana gitu ya. Oke, coba kita klaim-klaim dulu nih, udah masuk hari kedua. Suatu bisa lanjut gacha lagi kuy. Klaim-klaim dulu. Dapat momo gratis, tapi gua belum akan gua pakai sih momo. Gua akan pakai ini aja, dia akan dipakai untuk karakter yang lain cuy ya. Oke, coba gua klaim-klaim dulu. Oke, kita bisa gacha lagi nih nanti. Ini apa ini? Oke, ini dapat nih harusnya. Karena gue udah up dia ke bintang 6. Kalau ke bintang 7 itu dapat batu run. Warna ungu bagus sih ini. Bagus ya, ya wajib ke bintang 7 tuh. Atau kita butuh UP-nya nih. Kita beli ini ya 159.000 ya ini.
Oh, 99.000 ya top ya dia. Oh iya. Berapa itu? Iya bener, 159.000. Beli border ini. Keren sih bordernya. Frame-nya. Oke, ini ada ini. Oke, ini nggak usah lah ya. Lama kontennya nanti. Kita gacha ini dulu. Karena ini mau gua bikin judul kontennya. Lanjut main gacha tipis-tipis gitu. Konten judul kontennya nanti. Oke. Ini event apa di sini? Butuh berapa lagi? 8 hero tang 5 ya. Ini ada merah-merah apa ini? Top lagi kah? Oke, sabar ini. Oh, bisa diklaim lagi ya? Hari kedua. Oh, ini sampai berapa hari, cuy? Hari kedua masih bisa klaim ya? Oh, masih bisa klaim, cuy. 60 gem. Masih bisa klaim ternyata. Di sini ya, oke okay. Lumayan dapat tiket lagi 10. Di sini main story, oke okay. Di sini climb ini. Kok jadi daily ya, saya pengen gacha cuy. Bentar kita cari-cari dulu tiket untuk gacha. Check in diamond doang. Oh, udah gak ada ya. Oke, kita buka ini dulu. Kita 7/50 ya ini ya. Kurang agak banyak. Kita ya udah. Lanjut biasa lagi sini. Skip dulu. Tuh kita lanjut gacha lagi sini. Satu kali multi kita lihat animasi. Ya, ini konten ada berapa menit ya? Ya, bentar lagi udah ya. Panjang kan itu konten. Oh, cuma ungu doang 3 ya. Cuma dapat ungu 3 biji. Gak ada kuning-kuning, bro. Lagi ya. Ungu lagi, jadi setiap gacha satu kali multi itu nggak pasti dapat kuning-kuning. Kadang cuma ungu doang. Oke, di sini gua ada PP 2, jadi gua bisa ambil tambahan karakter bintang 5. Ini udah pasti bintang 5 kalau ini. Udah pasti ya. Nggak ungu, pasti kuning-kuning. Tuh, kita gacha lagi di sini. Ini udah pasti dapat lagi bintang 5. Semoga dapat kakek-kakek itu ya, cuy ya. Kita butuh dia. Please kasihlah. Apa itu retiri hero? Oke, di sini kan ada kuning. Dapat apakah ini? Apakah dapat yang guaranteed wish? Wah, beda dapat mai-mai siapa ya? Bukan karakter core mai. Ya udah kita ambil di sini aja 65-nya. Oke, kita kayak lagi. Oh my god, tum. Dapat dia lagi itu ya. Gak terlalu dibutuhin sih sebenarnya. Sayang banget. Kita nggak butuh itu karakternya cuy. Oke, tidak dapat tadi siapa yang nge-add. Siap dulu deh. Oke, udah ya jadi doang ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Naoseru yatsu wa naosenai. Dana shinin wa naosenai. 死ぬなよ。
biar bisa pasang root. Root speed ini lumayan ngaruh. Agak bingung ya cuy ya. Jadi kalau mau up Yuta, gua udah terkembala sih satu ini. Ya udah bisa lah dengan nyari dupenya si Yuta ya. Ya udah cuy, mungkin gini aja ya kontennya. Nanti gua akan buat konten lagi ya, lu pada request aja cuy ya. Request atau komen di konten ini, bang, ini gimana bang ya, gitu, tanya aja. Tapi kalau untuk dirilis game ini gua belum bisa buat, karena ya, ya, game ini tuh karakter yang bagus tuh udah pasti. Untuk sekarang ya, karakter paling OP di game ini tuh adalah Gojutsu Taru. Gojutsu Taru ini paling OP. Untuk elemen cahaya ini OP. Ya ini OP. Kedua siapa? Sukuna cuy. Sukuna ini OP juga. Ketiganya ya sebelahnya Sukuna nih. Si Geto. Geto ini juga OP. Ya. Cuman kalau dia ini kan apa tuh? PDM control. Kalau ini pure damage ya, PDM Creeper ya. Beda cuy ya. Beda ya. Terus kalau di sebelah Sukuna kan ini sih ini Yuta. Nah kalau Yuta ini bisa dapat dari arena itu ya. Ini juga lumayan bagus. Ini lumayan bagus lah ya. Pokoknya elemen Lake dan Dark tuh bagus parah ya. Bagus parah. Tier list terbaiknya yaitu Lake sama Dark. Ini elemen-elemen bagus. Sedangkan kayak era 3 elemen biasa ini ya biasa aja. Cuma kalau lu bisa up ya bagus kayak di sini Kento. Terus si ini nih Maki. Bagus aja tank kayak ini, bagus aja kok. Terus si ini bagus-bagus aja mah itu. Cuma harus perhatiin buff juga ya. Ya udah gitu aja cuy. Gua takut konten ini kepanjangan. Oke, thank you.